Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gameplay Mr. Bullet Copy. Kali ini pemainnya bocil kelas 2 SD. Nah, ini kita main klasik guys, karena kita mau nyelesain dari awak ini. Di sini kita coba dulu awalnya. Itu apa yang bagus? Emang barusan tadi yang ada tembak-tembakin itu senjata. Setiap senjata tuh mesti ada skin yang baru. Mulai play nih. Iya, mulai dari pertama. Mulai pertama. Tadi turun dulu dari pesawat. Terus ngumpulin senjata lagi. Nah, ngumpulin senjata tapi kita beda. Kita turun di tempat paling sepi di ujung sini. Gak apa-apa, soalnya kan kita kan mau berubah. Jadi kalau ada musuh dikit ya udah, ada mati terus tembak mati. Nah, ini juga kita tunggu nanti satu kita tunggu sendiri. Nah, kita tungguin masih dikit. Ayo dikit lagi. Turun angkanya. Iya. Nah, dua. Free itu bebas, fire api, terus apinya mana? Enggak tahu. Itu main berdua tuh temennya. Iya. Temennya tapi jauh. Pokoknya temennya sama. Ada yang lucu. Jadi temennya misalnya ya bodo amat. Dia mati ya udah. Bukan kita yang rugi. Nah, ini kita dapat apa nih? Dapat tempat kelas. Kok ini ceweknya beda sama yang tadi? Kok ini enggak megang ransel? Ini kan belum dapat tas. Jadi dapat tas dia enggak megang. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai meng-looting. Nah, kita belum nyampe semuanya ke looting. Ini kotanya beda ya mas? Beda, jadi ada beberapa kota. Bentar, ada musuh yang harus kita hadapin. Nah, ini 14 tuh. Gak ada orang. Ya kan ini tadi ada lihat, ada orang lompat-lompat. Nah, ini udah dapat ransel. Diam deh. Bu Haji mau ikutan main game kakinya. Mas Pais itu dari tadi tuh dicewer. Oh, sini tangannya dibuka. Oke, sayang. Oke, manjat. Plus, sebentar cantik. Itu apa? Nambah orang? Patung-patung ini ya. Biar enak gitu, ada yang ngebantu. Bukan kita doang. Itu tembakin tadi. Nanti kalau kalian mau mabar, boleh taruh di musuhnya kemana? Kita lari dulu deh ke belakang. Nah, kita mau susulin di sini aja, kita diem. Itu sambil looting nggak? Nggak ada lootingan, udah diambil sama musuh. Nah, terus? Jadi kita kan ini kayak ada yang terbang-terbang tuh. Nah, ini di sini kita nungguin kejit. Nungguin apa? Nah, di situ tuh ada airdrop. Nih.
itu apa? Nah ini turun dia. Apaan itu? Itu kayak loot box kecil gitu. Itu apa mas? Jelas semua mata nggak ngerti. Nah ini tuh kita disuruh perang. Nah kita nggak bisa ngejelasin dulu nih karena ada musuh. Mana musuhnya? Nggak ada orang kok. Siapa? Oke, kita masuk kulin. Nah teman kita udah nyampe sini guys. Mau tunduk. Nah ini dia. Sorry adekku nangis. Nah sekarang kita mau main sama teman kita. Oke, sekarang kita mau lari. Kita mau ke mana ya? Nah kita lari-lari dulu. Untuk yang baru main bisa belajar di sini. Jadi tuh nanti kalau kalian gak bisa main ranked tuh disuruh main klasik dulu, naikin level, nyampe level 10. Rank itu berarti udah ada levelnya bahasanya? Enggak, udah ada ranknya. Jadi misalnya rank Ade masih bronze baru main. Ade main klasik terus. Nyampe naik rank. Nah, Ade kan udah level 10. Ade baru ini baru bisa main ranked, naikin ranknya terus. Gitu. Berarti pokoknya bronze terus sampai levelnya kelar. Iya, nyampe level paling tinggi. Di sini ada ya, aku kira di paket. Nah, ini kita langsung ke atas. Nah ini dia tempat rame, di tempat yang paling barbar, yaitu ada tempat paling barbar coffee bar. Enggak, tempat paling barbar tuh di sini warung kopi. Makasih bang, gimana bang? Ini orang banyak banget. Nah ini nih. Nah ini kita masukkan dulu karena kita yang satu ini cuma ini dia ngelipin doang. Ntar mas, yang buat nurunin rank itu karena apa? Yang buat misalnya kita mati padahal baru turun, nah itu ngering, itu langsung ngurang. Baru turun apa maksudnya? Baru turun dari pesawat langsung mati. Gitu. Ini peluru SD kita sedikit banget ya. Sebentar, saya mau ke atas karena kita mau barbar, bukan mau bertamu. Asik. Kalau ada teman emas yang on bisa langsung undang nggak? Ya kadang dia mau, kadang dia enggak. Jadi kalau dia mau, dia bisa satu tempat sama mas. Iya, bisa setim. Ketahuan nggak mas kalau temennya mas itu ada yang on? Ya bisa ketahuan dari temen. Jadi ada friend list gitu. Misalkan dia on, kita bisa ngeliat. Gampang ketahuan. Sekarang temen mas ada nggak yang on? Gak
gak ada. Kita repair teman kita dulu. Ngumpet dulu bisa kan? Ngapa? Udah kita makan aja dulu. Banyak banget guys. Apanya? Musuhnya banyak banget, kaget. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.